Pemirsa, usulan sejumlah pihak agar Jawa Barat melakukan lockdown di tengah tingginya angka positif COVID-19 menjadi pertimbangan Gubernur Ridwan Kamil. Lockdown tidak serta-merta dapat dilakukan karena harus siap dengan logistik dan harus disetujui oleh pemerintah pusat. Wacana lockdown atau karantina wilayah kembali mengemuka di Jawa Barat di tengah tingginya angka penularan COVID-19. Termasuk dari Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulum. Menanggapi usulan dari berbagai pihak ini, Gubernur Ridwan Kamil masih mempertimbangkannya. Pasalnya hal ini terkait dengan logistik untuk masyarakat dan menunggu persetujuan dari pemerintah pusat. Kalau sudah diputuskan pusat, baru kita amankan. Dan syaratnya harus siap, salah satunya adalah logistik ya, kepada mereka yang betul-betul tidak bisa work from home, tapi tidak bisa bekerja juga. Jabar sendiri akan melakukan koordinasi dulu terkait rencana lockdown. Pasalnya, karantina wilayah akan sia-sia dilakukan di satu wilayah saja. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan.